Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Koyau. Amakanie. Selamat tahun baru. Iya kan? Sudah 2022. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena 2021 Tuhan sudah tolong kita orang Paniai. Aman, damai, tentram, dan hari ini kami masuk di tahun 2022. Tahun baru, cara baru, gaya baru, semua harus baru. Jadi kami mengucap syukur kepada Tuhan atas semua ini. Yang kedua, terima kasih banyak kepada seluruh ASN. Baik di rumah sakit, Pak Dr. Agus, terima kasih pagi-pagi sudah upacara dan konsisten dalam pelayanan di rumah sakit 24 jam. Tuhan memberkati tenaga medis, dokter, dan seluruh pelayan di rumah sakit yang selama ini melayani masyarakat Paniai. Pol PP yang sudah kerja maksimal, terima kasih banyak. Dan seluruh kepala-kepala kampung, ASN yang selama ini kerja, sehingga sejak saya pimpin kabupaten ini mulai tanggal 23 November 2018 sampai hari ini, Paniai yang selama ini dibilang keamanan tidak baik dan lain-lain, Tuhan kontrol aman karena semua orang kerja. Tuhan jaga negeri ini, dan sampai hari ini tanggal 24 Januari 2022 Paniai terkendali yang baik. Terima kasih banyak atas semua kerjasama. Beberapa hal yang terjadi, Camat Paniai Timur, kepala-kepala kampung di Paniai Timur yang selama ini kita bertemu, terima kasih karena Tuhan memberkati atas semua kerja keras ini. Ini sudah tahun 2022. Sebenarnya tanggal 5 Januari itu kita sudah masuk. Tapi banyak orang yang berkeliaran di negeri ini. Waktu kita mau menjadi pegawai negeri, kita kerja keras. Waktu kita mau menjadi kepala kampung, kita kerja keras. Waktu kita mau mendapat jabatan, kita kerja keras. Kejar kiri kanan. Tapi setelah dapat, kita tidak kerja dengan baik. Itu berurusan dengan Tuhan. Karena negeri ini atas kontrol Tuhan, semua sedang jalan dengan baik. Maka itu, saya mengajak kesempatan dan hidup ini sekali. Tidak akan pernah datang kembali. Waktu Tuhan kasih jabatan, kita pakai dengan baik. Waktu Tuhan kasih kesempatan untuk kita kerja, kita pakai dengan baik. Untuk melayani rakyat di atas tanah ini. Ini sudah tahun 2022, Januari, kita tetap maksimal. Orang kerja bukan karena uang. Orang kerja, uang akan datang. Maka itu harapan saya ke depan, supaya bagaimana kita bisa kerja konsisten. Saya mau supaya seluruh kepala-kepala kampung hidupkan kantor-kantor kampung di bawah. Sedikit lagi ada pemilihan kepala kampung di Kabupaten Paniai. Terima kasih karena ada beberapa kepala kampung yang sukses. Di Baropugo, di Kopo yang sukses. Dana kampung hari ini 300 miliar beredar di kabupaten ini. Tapi semuanya lari ke tidak tahu kemana. Mungkin ke togel, mungkin ke perjudian, mungkin ke tempat-tempat yang tidak baik. Makanya kita orang Paniai tidak berkembang secara baik di atas tanah ini. Karena kita masih main-main togel dan kita masih memperkaya orang lain. Ingat, kios-kios yang di bawah sana mereka pakai seng-seng. Tapi mereka hari ini kaya raya. Karena apa? Kaya raya dari uang desa, kaya raya dari negeri ini. Maka itu kepala-kepala kampung yang sukses tetap lanjut, yang gagal kita harus ganti di negeri ini. Harus punya babi, harus punya kios, harus punya ternak, harus punya kebun kopi, supaya kita jadi tonawi di atas tanah ini. Harapan saya seperti begitu. Kepala-kepala distrik tetap aktif, jangan hanya berkeliaran pakai pakaian apa camat dan berkeliaran di anak rutali. Di tempat tugasmu tetap aktif. Kita akan hidupkan rakyat kepala distrik. Kepala distrik hidupkan rakyat kepala kampung. Supaya semua ini hidup. Kantor kampung hidup. Kantor distrik hidup setiap hari Senin. Kita sudah lupa. Setiap hari Senin harus ada apel.
kepala-kepala kampung dan juga dengan kepala distrik. Harapan saya itu jalan dan terpidah harus sama-sama seperti kita bicara beberapa waktu lalu. Di Kumopa, Pandai Timur, Robano, pidah harus sama-sama supaya kita membangun negeri ini yang baik. Harapan saya itu yang kita harapkan ke depan. Program-program pemerintah kita atur. Saya dengar tadi malam ada kepala-kepala desa yang masih halangi pembangunan listrik di pinggiran. Kepala-kepala desa yang menghalangi listrik di pinggiran, saya pasti copot. Jangan menghalangi pembangunan di atas tanah ini. Tanah ini kita punya, negeri ini kita punya. 4G datang untuk kita pakai, listrik datang untuk kita menikmati di atas negeri ini. Maka itu kepala-kepala kampung, jangan merasa bahwa ini negerimu, tapi ini kita punya negeri. Kalau kita tidak bangun, siapa lagi? Itu kita harus kerja. Maka itu kita harus bangun baik-baik. Program kepala Pemda sudah jalan. Pendidikan 7 titik sudah jalan. Maka itu kita kawal. Negeri ini sudah 20 tahun tidak bekerja dengan baik. Negeri ini orang tidak sekolah, makanya kita lihat banyak kelompok-kelompok di pinggiran. Kita tidak perlu kelompok hari ini. Kita butuh orang pintar, orang takut Tuhan, orang berkarakter. Supaya bisa membangun negeri ini dengan baik. Supaya tidak ditipu oleh orang-orang. Satu-satunya solusinya untuk orang Paniai maju adalah sekolah. Sekolah yang baik, berkarakter. Takut Tuhan. Maka itu sekolah yang kita sudah bangun di Narotali, di Yatamo, di Obano, Pasir Putih, dan Kumopa. Harap tahun ini bisa masuk di Kebo, itu kita kawal dengan baik. Pelayanan kesehatan yang kita sudah bangun, kita harus kawal dengan baik. Kita kawal timnya. Sedikit lagi kopi, kita akan masukkan tim CEO, yang dimana menangani hanya sekitar 10-20 petani. Untuk kita menaikkan kualitas kopi. Karena tahun besok, itu pemanenan kopi besar-besaran. Dan rakyat akan menikmati uang yang sesungguhnya mereka kerja. Tahun ini kita sudah anggarkan 15 miliar untuk petani kopi dari pemerintahan saya. Untuk petani ikan dan seterusnya. Maka itu kita sama-sama kerja dengan baik. Kepala-kepala desa, muka yang sudah ketemu saya, mari kita gandeng sama-sama. Dan juga saya dengar dari Siriwo, untuk dana desa gabung dengan dana pemerintah, kita bangun jalan. Dana desa bukan untuk bagi-bagi, tapi dana desa untuk melayani rakyat, membangun public service yang baik supaya rakyat menikmati itu semua. Maka itu terima kasih banyak kepala-kepala kampung dari WG Muka dan juga saya dengar dari Sriwo, kita akan intervensi semua itu supaya benar-benar bukan hanya kepala kampung yang pakai uang itu, tetapi bagaimana rakyat menikmati semuanya. Saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan untuk kita bangun negeri ini yang baik. Harapan saya ke depan adalah bagaimana mulai hari ini kita kerja. Kita tidak boleh malas-malas, tapi bagaimana kita bangun negeri ini dengan baik. Harapan saya supaya semua pembangunan yang kita masukkan bisa jalan dengan baik. Rumah sakit mulai berkembang, besok kita mulai penataan halaman. Sehingga orang lihat ada Paniai berubah. Besok kita akan bangun 2 gereja induk yang besar. Besok kita akan bangun museum supaya orang Paniai lihat dari mana dia datang. Ini awal untuk kita bangkit, awal untuk kita kerja, untuk kita punya negeri. Orang lain datang dan pergi, tapi kita orang asli harus kerja baik di atas tanah ini. Kita harus kerja jujur di atas tanah ini. Kalau kita mau jadi kaya, kita sudah jadi kaya. Tapi hari ini kita tidak bisa, kenapa? Kita masih boros, kita masih main togel, kita masih main judi, kita masih main hal-hal yang tidak baik. Kita masih menyembah berhala, sehingga semua ini terjadi hari ini, kita sedang hidup merayap. Maka itu harapan saya, ini pulang ke kampung dan bicara. Kita harus kerja keras di atas kita pun tanah ini untuk menjadi tuan di atas tanah ini. Saya pikir itu, jabatan bupati datang pergi. Hari ini saya, mungkin lusa orang lain. Kemarin orang lain. Tetapi orang Paniai akan tetap di atas tanah ini. Maka itu kita yang tidak akan pernah pergi ini, kita kerja di atas tanah ini dengan baik. Saya pikir itu, beberapa hal yang kita sudah buat. Pemerintahan saya selama ini 2.596 orang sudah sekolah di seluruh dunia, dibiayai murni dari Pemda Paniai, full beasiswa.
Kita juga sudah tanam kopi 686.986 pohon kopi. Ini hal-hal yang akan membuat kita maju ke depan. Hari ini kurang lebih sekitar 7 orang anak panitia ada di Amerika. Besok tahun besok kita akan kirim 2 orang di Australia. Kita ada sekitar 15 orang ada tampung di Jakarta, di Surabaya. Dan sedikit satu sudah masuk di kedokteran di UPH. Satu sudah masuk di Business Star, di Ciputra, universitas-universitas yang kita kenal dan kita mulai lobby dan semua masuk. Dan itu dibiayai full dari Pemda Paniai. 5 orang besok, tahun besok akan masuk di Genius School di Yohan Surya. Ini adalah ada harapan baru untuk Paniai ke depan. Saya pikir itu supaya Tuhan tolong kita ke depan, kita bekerja sama-sama dan bangkitkan negeri ini. Tuhan memberkati, terima kasih sudah datang. Kepala-kepala distrik, kepala dinas, OPD, pegawai negeri, kepala-kepala kampung. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati Paniai. Terima kasih.